soal 11. Muatan sebesar 360 C mengalir dalam 2 menit dalam suatu rangkaian, tentukan kuat arusnya. Jawaban, L sama dengan Q dikali T, sama dengan 360 per 120, sama dengan 3 ampere. Soal 12, konversikan satuan berikut ini. A, 5 K ohm, sama dengan 5 dikali 1000, sama dengan 5000 ohm. B, 0,3 K ohm, sama dengan 0,3 dikali 1000, sama dengan 300 ohm. C, 5 M ohm, sama dengan 5 dikali 1 juta, sama dengan 5 juta ohm. Soal 13, sebuah kawat penghantar dengan panjang 10 meter memiliki hambatan sebesar 100 ohm. Jika kawat dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang, tentukan hambatan yang dimiliki masing-masing potongan kawat. Jawaban, R2 sama dengan R2 per R1 sama dengan L2 per L1 dikali R1. R2 sama dengan L2 dikali R1. R2 sama dengan 0,5 dikali 100 sama dengan 50 ohm. Soal 14, ubah satuan berikut. A, 300 MA sama dengan 300 per 1000 sama dengan 0,3 ampere. B, 12 MA sama dengan 12 per 1000 sama dengan 0,012 ampere. Soal 15, sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt dan menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,25 ampere. Tentukan A, daya lampu, B, energi yang digunakan lampu dalam 12 jam. A, P sama dengan L dikali V, sama dengan 0,25 dikali 220 sama dengan 55 watt. B, W sama dengan L dikali V dikali T, sama dengan 0,25 dikali 220 dikali 43.200, sama dengan 2.376.000 joule per 1000, sama dengan 2.376 kilojoule. Soal 16, Budi membeli lampu bertuliskan 220 volt 100 watt, perkiraan hambatan yang dimiliki lampu itu adalah... Jawaban, P sama dengan V kuadrat per R, R sama dengan V kuadrat per P, R sama dengan 220 kuadrat per 100, R sama dengan 484 ohm. Soal 17, Anton membeli lampu dengan spesifikasi 220 volt, 100 watt. Jika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, berapakah daya lampu saat menyala? Jawaban, P2 sama dengan 110 per 220 kuadrat dikali 100, sama dengan 1/4 dikali 100, sama dengan 25 watt. Soal 18, pemanas air dengan spesifikasi 200 watt digunakan untuk memasak air bersuhu 30 derajat sebanyak 0,5 kg. Jika kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan berapa lama waktu yang diperlukan hingga air mencapai suhu 100 derajat Celcius. Jawaban, P dikali T sama dengan M dikali C dikali T, sama dengan 200 dikali T sama dengan 0,5 dikali 4200 dikali 70. T sama dengan 147.000 per 200. T sama dengan 735 detik. T sama dengan 735 per 60 menit. T sama dengan 12,25 menit. Soal 19, tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B jika R1, R2, R3 berturut-turut besarnya adalah 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm. Jawaban, RR sama dengan R1 plus R2 plus R3 sama dengan 5 plus 10 plus 15 sama dengan 30 ohm.
Soal 20, pada rangkaian berikut, jika R1 sama dengan 9 ohm dan hambatan pengganti antara titik AB adalah 6 ohm, tentukan R2. Jawaban, 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. 1 per 6 sama dengan 1 per 9 plus 1 per R2. 1 per R2 sama dengan 1 per 6 min 1 per 9. 1 per R2 sama dengan 3 per 18 min 2 per 18. 1 per R2 sama dengan 1 per 18. R2 sama dengan 18 ohm.